Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2022, PDDI Kota Bogor mengadakan workshop team building bagi pengurus PDDI sekecamatan Kota Bogor yang diadakan di Gedung Serbaguna DPRD. Acara dimulai dari pukul 2 siang sampai pukul 5.30 sore waktu Indonesia bagian Barat, di mana para pengurusnya semua baru kita himpun menjadi satu tim di masing-masing kecamatan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Vita Arha dari TV Pramuka melaporkan. Sementara itu, pada hari ini, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kak Atalia Praratia, mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2022 yang dilaksanakan di Jalan Diponorogo, Kota Bandung pada hari Jumat, 22 April 2022. Kak Atalia dan juga bersama Forkopimda Jawa Barat mengecek langsung kesiapan pasukan yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait seperti BPBD, Satpol PP, Damkar, Pramuka, PMI, Orari, dan lainnya. Kegiatan operasi Ketupat Lodaya tahun 2022 akan berlangsung selama 12 hari, mulai dari sebelum dan sesudah Idul Fitri 1433 Hijriah. Dalam operasi Ketupat Lodaya tahun 2022 ini, Pramuka Jawa Barat diikutsertakan untuk membantu di posko-posko kolaborasi yang didirikan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat.